Dan bagi membincangkan lebih lanjut usul timbalan Perdana Menteri mengenai pemerkasaan MARA, Dilailah Kadir telah bersedia di Putrajaya bersama tetamunya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Silakan, Dilailah. Baik, terima kasih Farhatul di Angkasa Puri. Baiklah, saya kini sedang berada di PICC Putrajaya bagi Kongres Ekonomi Bumi Putra ataupun KEB bagi tahun 2024 yang telah pun disempurnakan pagi tadi kira-kira dalam 9.15 pagi oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dan sebanyak 3 matlamat, 6 tekad dan juga 3 ikhtiar yang diberi fokus bagi tujuan pemerkasaan Bumi Putra. Dan salah satu daripada matlamat itu adalah keadilan sosioekonomi yang akan diperincikan oleh pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Dan Doktor, salah satu daripada amanat yang telah pun diberikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri tadi, salah satunya adalah MARA perlu diperkasakan dengan tanggungjawab penyelarasan, pemantauan dan penilaian di bawah Majlis Ekonomi Bumi Putra. Jadi untuk itu, apakah perancangan MARA dalam menyokong agenda ini? Ya, saya kira hasrat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri ini adalah satu respon ataupun mengambil kira pandangan daripada siri-siri libat urus yang diadakan oleh pelbagai kumpulan sempena Kongres Ekonomi Bumi Putra ini, di mana ramai yang merasakan bahawa kenapa setiap kali Kongres Ekonomi Bumi Putra kita akan wujudkan entiti baru. Kenapa tidak kita memperkasakan entiti orang Melayu yang terunggul, yang mana lahir daripada rahim Kongres Ekonomi Bumi Putra itu sendiri. MARA lahir dalam Kongres Ekonomi Bumi Putra tahun 1965. Dan hari ini MARA mempunyai ekosistem yang cukup besar. Kerajaan setiap tahun membelanjakan tak kurang daripada 3.9 bilion untuk institusi MARA, kerana MARA ini mencangkup bukan saja sektor pendidikan tetapi juga pembangunan usahawan dan juga pelaburan. Dan ia menjurus kepada soal mengangkat dan memartabatkan agenda Bumi Putra. Terutamanya apabila ramai yang merasakan bahawa Kongres Ekonomi Bumi Putra ini tidak harus terhenti sekadar membicarakan dengan kertas-kertas kerja yang diluahkan sepanjang 3 hari ini ataupun sebelumnya. Kita harus melihat apakah resolusi-resolusi ini akan ada tindak balas dan maklum balas secara berterusan. Maknanya perlu ada follow through. Dan sebab itulah cadangan untuk diajadikan sekretariat tetap. Dan MARA telah pun dinyatakan oleh Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri sebagai usul yang penting untuk dibawa dan diangkat kepada kerajaan bagi memastikan bahawa Kongres Ekonomi Bumi Putra ini boleh memastikan apa juga perencanaan dapat direalisasikan, dipantau, yang paling penting dinilai keberkesanannya. Dan sudah tentu MARA sebagai institusi yang orang Melayu, di bawah Akta MARA 1966, MARA boleh lakukan apa sahaja demi memartabatkan orang agenda Bumi Putra dan Melayu. Sebab itulah saya kira ini adalah satu usul yang amat tepat. Dan saya merasakan bahawa Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi merasakan bahawa MARA berada di bawah pemantauan Majlis Ekonomi Bumi Putra yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mampu untuk memainkan peranan yang lebih besar dan lebih berkesan. Dan juga Datuk, esok 1 Mac merupakan ulang tahun MARA yang ke-58. Jadi kami pasti ada resolusi ataupun agenda yang baru yang ingin dibawakan. Dan apakah perancangan ataupun transformasi yang ingin dilakukan bagi ekonomi Bumi Putra? Ya, Alhamdulillah, 58 tahun MARA dipersada membangunkan agenda Bumi Putra ini, melahirkan lebih daripada 1.17 juta profesional-profesional, mereka yang berjaya dalam pelbagai sektor pendidikan melalui 344 institusi pendidikan MARA, dan juga mereka yang ditaja ke luar negara dan juga universiti dalam negara. Yang keduanya, melahirkan lebih daripada 1.19 juta usahawan-usahawan yang dapat mendapat pembiayaan, tunjuk ajar, mentoring daripada institusi MARA. Tetapi pada masa akan datang, kita harus bergerak dengan melihat soal agenda Bumi Putra ini dengan lebih bersifat komprehensif dan bersifat yang berimpak tinggi. Sebab itulah dicadangkan sebagai 3P, iaitu kita harus nilai dalam konteks penyertaan,
kepemilikan dan juga penguasaan. Kita puas hati dengan penyertaan ramai Bumiputera dan pelbagai sektor profesional. Tetapi apakah cukup untuk rasa puas hati sekadar menyertai dalam pelbagai sektor? Kita harus memiliki, bermakna kita harus melatih lebih ramai tekno-tekno usahawan umpamanya. Mereka yang berkemahiran tetapi terjun dalam bidang usahawan sebagai peniaga dan juga membuka perniagaan dan boleh berdaya saing dengan pelbagai pihak sama ada dalam negara maupun di peringkat antarabangsa. Itu dari segi pemilikan. Dan yang ketiga dari segi penguasaan. Kita harus menilai sejauh mana agenda Bumiputera ini bukan retorika 30% equity. Tetapi kita harus melihat sejauh mana keberkesanannya dalam pelbagai sektor-sektor terutamanya industri-industri baru berteknologi tinggi dan mempunyai daya saing yang besar di peringkat dalam negara dan juga luar negara. Dan penyertaan pemilikan Bumiputera ini perlu diperluaskan sehingga peringkat penguasaan. Dan itulah hala tuju MARA untuk tahun-tahun mendatang. Dengan 13,000 pekerja-pekerja MARA yang ada di semua peringkat daripada kampung sampailah peringkat atas dengan 344 institusi pendidikan MARA dengan jumlah bajet yang begitu besar yang perlu ditadbir dan diurus selia dengan penuh amanah, telus, tidak ada pembaziran, tidak ada masalah tata kelola. Yang inilah antara harapan dan hasrat kita, bukan sekadar 58 tahun menjelang esok tetapi 100 tahun, 200 tahun lagi untuk anak cucu kita masa depan. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian itu tadi. Jadi kami harap atas kesemua perancangan itu dapat direalisasikan dan seterusnya dapat jadikan salah satu daripada agenda pemerkasaan Bumiputera. Baiklah, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda buat seketika ini. Kita kembali semula bersama dengan Farhatul di Angkasa Puri. Silakan.